Kali ini saya mau memperbaiki lampu PJU yang tidak menyala. Mau tahu apa penyebabnya? Tonton terus video ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, pada video kali ini saya mau memperbaiki lampu PJU atau penerangan jalan umum yang tidak menyala. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini. Oke, untuk kerusakan lampu PJU atau penerangan jalan umum ini ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah untuk lampunya yang putus. Terus yang kedua adalah kabelnya ada yang mengapur atau korosi. Dan yang ketiga adalah di bagian fittingnya ya, yang kemungkinan kemasukan air atau sudah berkarat. Oke, langsung saja ke lampu PJU-nya yang rusak. Let's go. Oke, kita sudah sampai ke lampu PJU-nya yang mau kita perbaiki. Ini ya lampunya. Diperbaiki di sebelah sana. Tuh. Dan lampu yang ini kita mau perbaikin. Lampunya mati ya. Kemungkinan pada fittingnya sudah rusak. Oke, kita ke sana. Di Panggobel sedang melepaskan fittingan di lampu jalan, mau ngambil lampu katanya ya Bel. Nah, mana orang nyambungi mana nih, dari nyambung mana. Instalatirnya bos Gobrel terusak bro. Lampunya mati, kemungkinan fittingannya rusak. Senyum Brel. Wis. Panggobel sedang fittingannya Brel, bisa dilihat bro. Udah minta ganti bro. Udah berkarat. Ya, kita berkarat. Kita ganti dengan yang baru. Seperti ini. Serius banget Bang Gobrel loh. Pasang lagi guys, kita pasang lagi sik fittingannya bro. Mana yang kenceng Brel, menaruh bau-bau. Sis, kopin salahnya. Cuaca kurang mendukung guys, agak mendung. Jadi kita bekerja agak cepat. Soalnya nanti keburu hujan. Soalnya nanti malam lampunya langsung harus dinyalakan. Ini kurang lebih lampunya ada 100 meteran ya. Dari sini sampai ke sana. Itu terakhir di situ. Terakhir di sana ya. Kurang lebih 100 meter.
di sebelah sana. Ini kemarin saya sudah sering diperbaiki sama Bang Gobrel, si pendaki steker Gobrel. Dia yang masang. Oke, sudah terpasang, tinggal menyambungkan kabelnya. Dia sangat teliti ternyata, Pak. Bang Gobrel sangat teliti. Oke, kita mau uji coba lampu yang tadi di luar sana. Oke, kita luar dulu. Nyala, Bro. Tadi, Bro, teknisnya Bang Gobrel. Gimana Bang Gobrel? Aman, clear. Oke, sudah clear, kita matikan dulu, guys. Oke, mungkin itu aja ya untuk video hari ini, untuk perbaikan lampu PCU atau penerangan jalan umum. Jika ada yang salah atau ada yang kurang, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini. Terima kasih.